Ya, hadirin sekalian, inilah dia dari anak-anak Delon Balai Agung, aktivitas yang sangat-sangat memukau, merupakan inovasi alit-alit kita dari Delon Balai Agung. Para penonton semuanya, inilah dia dari Seketuna Dharma Bakti Banyak Delon Balai Agung, merupakan tema yaitu Raksasi Surpenaga. Raksasi Surpenaga adalah saudara dari Rahwana, merupakan seorang raksasi, yaitu wanita. Surpenaga bermuka tua dan jelek, berperut gendut, bermata juling, rambutnya panjang terurai, tetapi kaku seperti ijuk. Suaranya keras, sifatnya jahat dan penuh dengan tipu daya. Ia memiliki kepribadian yang sangat kasar dan nakal. Raksasi Surpenaga adalah saudara dari Raja Rahwana, merupakan seorang raksasi, yaitu raksasa wanita. Surpenaga bermuka tua dan jelek, berperut gendut dan bermata juling, rambutnya panjang terurai, tetapi kaku seperti itu. Suaranya keras, sifatnya jahat. Seni dan budaya kita, terutama enak desa Duduk ini menjadi kekal dan abadi untuk kemudian harinya. Hadirin sekalian, Surpenaga menjadi kreativitas dan inovasi yang tinggi buat anak-anak kita, adik-adik kita semuanya yang menjalankan seni di desa adat Duduk kita. Mohon aplausnya, hadirin sekalian. Thank you.
Dan lainnya. Baiklah, mari kita saksikan pagelaran dari Sekat Truna Seri Utama 7 Kelok Lord, yeah. Thank you.
Baik para penonton, itulah tadi pagelaran yang diberikan oleh Stekel Purna Sri Utama. Melanjutkan sekarang peserta nomor 4, yaitu dari Pacar Tunjuk Tengah, dari Stekel Purna Widya Dharma. Selamat menyaksikan. Penata tabuh dan ogoh-ogoh menyebut dirinya pemuda meresahkan. Sinopsis ogoh layangan Janggan. Janggan melambangkan seekor naga yang diartikan sebagai sang penjaga keseimbangan bumi. Hal tersebut ditransformasikan pada sebuah karya ogoh-ogoh yang mengusung layangan Janggan, di mana dengan adanya dua banjar pekraman di Tunjuk Tengah, yakni Banjar Tunjuk Tengah dan Banjar Lebah yang terkenal dengan Datwo, terkait dengan adanya mitos kepercayaan masyarakat Bali pada umumnya, keselarasan pada dua banjar tersebut sehingga persatuan dan kedamaian dapat tercapai sampai lanjakan itu. Mari kita saksikan pawai pegelaran ogoh-ogoh dari Stekel Purna Widya Dharma Banjar Tunjuk Tengah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Stekel Purna Widya Dharma. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Stekel Purna Widya Dharma dari Banjar Tunjuk Tengah. Layangan Janggan. Janggan melambangkan seekor naga yang diartikan sebagai sang penjaga keseimbangan bumi. Hal tersebut ditransformasikan pada sebuah karya ogoh-ogoh yang mengusung layangan Janggan, di mana dengan adanya dua banjar pekraman di Tunjuk Tengah, yakni Banjar Tunjuk Tengah dan Banjar Lebah yang terkenal dengan Datwo, terkait dengan adanya mitos kepercayaan masyarakat Bali pada umumnya. Maka dari itu atas Agung Kertawaran Negerang Stekel Purna Widya Dharma Banjar Tunjuk Tengah mengangkat tema layangan Janggan. Thank you.
Thank you.
Sifat dan perilakunya sebagai seorang istri dan sampai membunuh suaminya sendiri dan diketahui oleh Dewi Siwa, Dewa Siwa, sehingga
membuat Dewa Siwa marah besar serta mengutuk sang dewi ke dunia dan turun di kuburan Setra Gandamayu sebagai penguasa kuburan tersebut dengan wajah yang menyeramkan, badan penuh dengan api, serta sebagai ratu di kuburan tersebut, serta menjadi pengikut setia Dewi Durga dan juga tetap diyakini oleh masyarakat Hindu sampai pada saat ini bahwa Kali Kemaya sebagai ratu ilmu hitam. Demikian sinopsis singkat yang kami ringkas dalam suatu cerita, dan kita sebagai umat Hindu tetap bisa menghargai dan taat pada sifat dan laksana di mana di setiap tempat ada yang menguasai serta tetap menjunjung alam sekala dan niskala. Inilah kreativitas dari Sekatruna Pancadharma. Mari kita saksikan dari Sekatruna Tunas Dharma Banjar Adat Bengbedesa dengan mengambil tema Sang Jogor Manik. Jogor Manik adalah salah satu dewa dalam ajaran Hindu Bali yang bertugas sebagai pengawal atau ajudan para arwah orang mati untuk dibawa menuju pengadilan orang mati. Beliau merupakan salah satu dari empat dewa penguasa negara neraka dan asisten Dewa Yama. Disebutkan Sang Jogor Manik ini berstana bertempat tinggal di Tegal Penangsaran atau Neraka sebagai bagian dari Trimandala Purudalem Puri Besakih. Sang Jogor Manik digambarkan sebagai sosok tinggi besar yang bersenjatakan sebuah gada atau golok. Bila arwah mencapai gerbang akhirat, maka ia akan disambut oleh Sang Jogor Manik serta para cikrabala utawi pasukan neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surga dan neraka, dalam kelahiran
kehadiran manusia juga disebutkan jika Sang Jogar Manik merupakan perwujudan Sang Anggapati, salah satu dari empat saudara manusia yang disebut Catur Sana. Mari kita saksikan kreativitas dari Seta Truna Tunas Bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah. Penampilan dari Seke Truna Tunas Damak Dharma Banjar Adat Bang Bendesa. Dari Banjar Adat Bang Tengah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Serga Truna Eka Sile Dharma Pancar Adat Bang Tengah. Tuan jangan terus. Kemudian inilah dia dari Seke Truna Eka Sile Dharma Banjar Bang Tengah dengan tema Tari Sang Hyang Memedi. Tari Sang Hyang Memedi adalah suatu tarian sakral yang berfungsi sebagai pelengkap suatu upacara untuk mengusir wabah penyakit di alam dunia ini yang sedang melanda suatu desa atau daerah. Tari Sang Hyang Memedi ini umumnya dilaksanakan di daerah Bali Utara, termasuk Ibu Yong nyem nyeman, nak masa sangi kau nak bisa nyon? Cing, benar lah. Tari Sang Hyang Memedi dimasukkan sebagai pedoman sir baik itu soal wabah penyakit abunun kekuatan magic. Di awal tahun 1940-an, Bali merupakan banyak jenis tari Sang Hyang yang kini sebagian besar telah punah. Para penonton yang beriman, inilah Seke Melinar ni sepak atraksi Sile Dharma dari Banjar Adat Bang Tengah dengan tema Tari Sang Hyang Memedi. Tari Sang Hyang Memedi adalah suatu tari yang sakral yang berfungsi sebagai pelengkap suatu upacara untuk mengusir wabah penyakit yang sedang melanda. Bang, tapi orang jangan Melinar lu.
Hari Sang Hyang Wuni ini berbunyi gelasakan di daerah Bali Utara, termasuk juga jadi duit. Bener, aku namanya sepok di atraksi, Pak. Hari Sang Hyang Wuni ini dimaksudkan sebagai penyentralisir, baik itu soal wabah penyakit ataupun kekuatan Black Magic. Thank you.
dengan judul Buddha Jewel. Buddha Jewel adalah roh dari manusia yang telah meninggal, yang tidak mendapatkan upacara secara layak. Roh-roh ini akan mengganggu manusia yang disebut Atmo Kesasar. Hal ini terjadi karena belum mendapat upacara yang layak, sehingga roh yang bersangkutan akan merana di alam astral dan menjadi roh gentayangan yang keberadaannya kemudian sering mengganggu manusia di alam nyata. Hal ini disebabkan karena roh-roh tersebut belum dapat melepaskan keterikatannya dengan alam manusia, masih terikat dengan berbagai memori dan kebiasaan-kebiasaannya.